Kaifatat lubul iwadu ala amalin huwa mutasabdikun bihi alaika. Ini yang wajib sampai apa loh. Ini kalau paling zaman ngaji hikam kalian Mbah Mun itu paling eling-eling ini madhab ini madhab ini kaifatat lubul iwadu ala amalin sing huwa mutasabdikun bihi alaika am kaifatat lubul jaza'a ala sidkin sing huwa yumutihi. Kefa halikoyo opo taklubu ngulai siro al iwado ing gendine amal atau opah amal iwat nomor lima nane opah kue ngulai opah ala amalin ing atase amal sing huwa kangu te Allah Ta'ala iku mutasod dibun iku dat sing marini sodakoh bijiklan amal alika ing atase siro kue kok nuntut opah ning Allah mergo kowe nglakoni ngamal sing hakikate amal iku Allah nyedakoi ning kowe kowe iso ngamal iku cek elek kowe amkal fa'ala ta khaliqoyo apa tatrubu gole isiro aljaza anti walse amal ala sidkin ing atase kebenerane amal sing gua kang te Allah iku muhti maringi jati ya sapa Allah ilahe kamari sing ngono kok apa lo ngono jenengan apa li selamat dunia akhirat tenan paham ya apa lo pengati. Jadi ikhlas itu bisa dilatih. Mulanya ada orang kok mulai darah ikhlas angin lu ya goblok. Cara macam berkhasan sadar. Ikhlas itu gampang. Nggak rupa kemaras ya ikhlasnya. Gampang. Itu mana. Jadi Abdul Hasan Asadali yang saat ini ditiru murid-murid ini. Iya lah. Kau kok bisa nuntut opah. Ifat masih tentu opah. Kau kok nuntut opah yang Allah itu biya. Kau bisa ngamal itu kersane Allah. Saya itu bisa zakat, itu ya duit Allah. Kau bisa sholat, ya mergul hidayah Allah. Bareng Allah semarini kau bisa sholat, Allah buat tuntut, marini opai sholat. Jadi kau bisa nuntut, ya lu nopo suar. Kok ini seorang amal, ya sangka Allah, kersane Allah. Bareng Allah semarini ngamal, buat tuntut, ngekei iwat. Ngekei nopo, iwat mana ini pengganti atau oh. Ayo aneh. Jadi gampang, ada ikhlas itu gampang. Jadi kata sekolah, ngerti ini misalnya. Misalnya kalau kecelok wong alim, lo ilmu kuwi kersane Allah. Aku iso ngalim diparingi Allah. Iso gelem mulang ning para santri ya kersane Allah. Kok bareng aku mulang nuntut Allah supaya ngopahi mulangku. Lho aku iso mulang iso sangka hadiah ya Allah. Bareng wis mulang ya lo. Oh, padahal wong kok aneh ngono. Goblok kok nganti ngono. Dadi tugale ngeten iki contoh fisik kula nyontokno bolak-balik. Ya rugine tak kek dhuwit sak miliar terono. Kene iki dhuwit sak miliar kudu dagang. Barang duit 1 miliar di dagang, batu jadi 3 miliar. Barang jadi 3 miliar, terus yang semuanya kulo. Gus, kulo bisnis itu sukses, 1 miliar jadi 3 miliar. Maka kamu harus memberi saya lagi 3 miliar sebagai bentuk hadiah. Mergo aku bisnisnya sukses. Bocah kok gendeng nih, ngomong bisa di duit 3 miliar, kok duitku 1 miliar. Barang sukses malah nuntut mana, ya lo. 3 miliar sebagai hadiah deh nih. Saya ini saya tak takoi. Sama ini saya zakat dengan duit itu. Allah. Duit gerendit sodako, hidayah sang isi itu. Allah. Bareng wis kasih zakat, kasih sodako, Allah buat tuntut. Gusti, ojo mari bisa zakat, toto saupain di. Jadi itu gebet tau. Sama ini saya sholat kersane sopoh. Allah. Gelem ngaji ya kersane Allah. Bareng bisa sholat nuntut, ya Allah, budi, opai sholat budi. Iku mulane ditakono kaifa ku aneh. Mosok kowe njaluk opah ambe amal sing Allah ngekeki dadi amal lu ning kowe. Paham sik lho maksud iki. Ya mulane ku aneh. Wong kok ngono, wong kok. Paham sik lho maksud iki. Dadi kan aku pengen latihan ikhlas sing ngoten, misale kowe dadi wong alim mulang santri-santri sing ora iso salam tempel, ora iso ngekeki seneng kowe yo eling ae. Aku ngalim ku ilmu saking Allah. Iso mulang yo kersane. Allah, aku zakat duit ya duit Allah. Ditetir kepengen zakat ya segera no. Allah, saya kira uas berzakat ya uas alhamdulillah. Jadi aku madhabi Abdul Hasan Allah Asadari. Terus, ya semua teniku. Niki kalau waca sarai ini, sing cerita murid ya. Cerita ini, apa? Iku walidhalika saudara al-mu'allif radiyallahu anhu bikaifah li juga kami dhalika al-wasi. Kolal wasiti, dawa soal menikusin mentengah-tengah. Kolal wasiti, radiyallahu anhu,
mutolabatul a'wat ala to'at min nisyanil fadli. Mutolabatul a'wadi utami golek opah ala to'at yang atasnya to'at iku min nisyanil fadli songkolali fadole Allah songkolali fadole. Jadi misalnya kata sekolah nanti ini sebagai wong alim diparingi mulan diseleng terus maturun gusti jinan paringi mulan maturun gusti jinan paringi sholat terus ngono nak aku eleng fadole Allah eleng anugerah Allah diparingi sholat diparingi mulan lana aku wong geblek gusti wong pun sholat loh jinan upai wong pun mulan loh jinan upai lu wong ilmuku songkok Allah iso sholat songkok Allah bareng lu sholat nuntut apa yang kau dengar rugen tak modali tak miliar bareng tak modali kok malah nuntut mana sebagai opai yang kopi yang berdikai kok malah nuntut nah agar nuntut berarti lali fadole Allah mestinya sambil iling-iling peparinya wasihilah Abdul Abbas bin Atha'illah an akrobi se'in ila maktillah terus Abdul Abbas kita koi an akrobi se'in ila maktillah sesuatu yang paling tidak ada Allah benci ini apa? Fakolah ru'yatun nafsi wa af'aluha ya itu adalah awakmu dewi jadi misalnya sholat, oh gue sholat banget misalnya sudah kok gue banget pokoknya tiap ngamal itu ngerasa kaya-kaya di ini yang apa? Ngamal, campur-campur tangan hidayatnya Allah jadi sesuatu yang marah no maktunya Allah benci ini Allah ru'yatun nafsi wa af'aluha nah, terus wa asyaddu min dzalika lan ikun wis banget min dzalika tini bang ru'yatun nafsi mutalaqatul a'wadi utawi nuntut opah ala af'aliha ing atase nglakoni to'at utawa ing atase prilakune nafsu ning to'at ya lek tenan kulo baleni malih tak contohno gitu terus mondok men tak iki sitok sitok ya sampean salat kersane sinten Allah iso salat di hidayah banking Allah lo Allah wis maringi hidayah salat bareng kowe wis salat malah Allah kok tuntut meneh padahal zat sing wis maringi kowe salat iki mau itu gale mau kowe tak kei dhuwit sak miliar cung iki lo dhuwit sak miliar kowe mergawe bareng sukses dadi 3 miliar kowe sowan aku berhubung saya sukses maka kasih lagi 3 miliar itu wong kok geblek ngono berarti kei ra matur lu kok malah dadi dulu lucu ayo dimana disebut kaifa kaifa itu orang apa? Orang lucu dimana disebut kaifa itu kok iso maksudnya kok iso tatlubul iwado ala amalin sing huwa mutasod dikun bihi alaika amkin fatlubul jaza ala sitkin sing huwa muhdihi iya jadi faham ya malahnya ikhlas itu gampil kita orang madhab sa'adali ini gampil langgar kue orang ru'yatun nafsi kowe yakin nak alim yo kersane Allah, kowe iso mulang kersane Allah, ora ikhlas ubi yo kersane Allah, pe jalu-jalu iku isin. Akhire yo angel wong-wong usul iku sangel ora penuntut murid ora roh hae guru, hae ngene-ngene. Ada sing dihak yo sapa, kowe mulang yo kersane Allah, murid iku ora roh hae guru yo kersane Allah. Wis kabeh kersane Allah, soalnya masya Allah kana malam biasa, lam yakun wala haula wala quwata napa illa terus mohon soal damai surat buis separuh naya daripada mana cari kitab hikam makom itu guru betulah salam kacen itu nak buat ngaji hikam itu yang ngaji hikam itu rapat yang sal cari mereka kedua nak cara kula ya kedua sedikit gampang menuan paling kaya sebenarnya gue kedua menuan gue angel teman ada kedua ya gue pada kok tapi nak kalau setuju tapi akhir-akhir ini gue ya beliau yang ngajar hikam di kata santri sendiri ya mesti cara pula yang hikam itu harus diajarkan piye-piye kok yang bisa meruntuhkan dominasi setan ya faham-faham kata hikam ya gitu, sama latihan ikhlas itu nganggut dari ulama fakta itu cek repot ikhlas itu kue orang harap-harap ngam, ganjaran ikhlas itu orang peduli sampai yang ngenyak utawa yang muji fakta yang anak rifi itu kan bulat dari karuan macam orang ahli ini ngamal ikhlas itu piye Allah yufarriqu baina zamika wa madhika. Kowe ora iso bedakno antara sing ngelem mbek sing nyenyak. Mergo wong ku padha, wong bulet ora karo ana nang ngono ora spesial. Nah kita hikam nang ikhlas itu gampang. Kok aneh, lebih apa ra ikhlas wae njaluk sapa nuntut sapa. Nuntut pangeran, wong pangeran iso mari miku hidayat ngamal. Bareng wis ngekek hadiah buat tuntut meneh wong ora duwe isin, wong ora duwe. Gampang toh? Ya gampang ya. Ya, wong kok nuntut hadiah
hadiah sholat itu diparingi Allah. Kau iso zakat yang manggut dunia nih. Jadi tu kali misalnya rugen tak kaya duit 1 juta. Ilo duit pak. Barang duit pak. Saku ngomong. Ilo sing 1 juta itu zakati. Terus di zakati selawai aku. 1.5%. Baru aku membaliknya dengan aku. Suka ini hadiah mergi kulam pun zakat. Ya iya, bagi zakat itu duit apa? Ya duit aja nengah. Nah, kalau hadiah aku, tak kaya duit 1 juta. Lu kok jaluk? Aduh. Malah, atau kira usah jaluk atas nama Iwan. Mohon maaf, Gusti. Kenapa jaluk? Gue senang mau dong jalan suka gue jalan, malah senang pengiran pokoknya. Malah pena, jalan gue tenang kalau gue fakir menuso. Jalan aja gue jalan suka malah senang. Itu berarti antumul fukoro. Ada jalan jalan malah pengiran malah senang. Gue sih nyon duit. Kenapa? Lalu ini jalan juga nih, saya suka mau gue zakati. Berarti gue malah gue dong. Gak usah mending ngomong aja lo pengiran. Gue sih gue nyon. Gusti kula niku kiai, nak marep boten pantes. Mulai ngukani duwe, semalah rapayu ngene iki, semalah rapayu, ngrayu pengiran niku rapayu. Gusti kula niku fakir, mohon duwe. Sesuk nang ngene, sesuk fakir Gusti jale malih, ngono malah temen. Murko tindak seneng. Kan nuntut barang tak dufu nuntut. Difaham ngeleng-eleng iki, soe tawarai darane iki, sampean zakat kersane Allah. Duit sing mbok zakat. Apa? Kowe saiki iso sujud duwe pengiran. Iso sujud dengan tubuh kamu. Lu sih mari jantung om sehat, boyo om sehat. Iso sujud itu kersane sapa? Diparingi grenjet kepen sujud. Bareng Allah kabeh sudah memberi itu semua ke kamu, terus kowe nuntut wong sing maringi hadiahku. Iku pantes to ora? Ya ora pantes. Mulane disebut kaifa kaifa kok iso kaifa piye wong kok ngono? Wong kok faham gitu, terus ini jelas ya kaifatat lubul iwadah ala amalin sing huwa mutasok dikon bihi alaika mosok ke nuntut wala sing amal sing Allah maringi hadiah ning kue terus otakoh ning kue ngiling-ngiling ngani terus ngomong bahasa wab kata sulam taufek darani suwai wangu yakin minallah wa ilallah ke yakin hidayat minallah saiki nak di duwe misalnya di kue otakoh ya ilallah. Kalau menamun di sodakau itu tidak usah kudu bagi anak yaimu atau gurumu, tidak usah. Sodakau itu paling apik itu yang keluarga. Syukur-syukur itu guru atau konco. Tapi ketika Nabi dinarun anfaqtahu fisabilillah wa dinarun anfaqtahu terus afdalura ajran alladhi anfaqtahu ala ahli. Dinar paling apik itu yang buat sodakau atau bagi anak keluarga. Dinarun anfaqtahu anapa ala ahli. Jadi pengen aku mau ngomongkan sodako, tapi ujung-ujungnya paling abdul ini juga ada keluarga. Aku anggar keluarga sehat, ya Islam satunya ada sehat. Ya selalu nakama zalim sikun. Mereka tanya kue Muhammad, nah infak juga ada sopok. Kulma anfaktum min khairin jifalil walide wal akrobi. Jadi uang panitia masjid itu serepot. Jadi, oh sodako ini masjid, ganjaran ini. Ya tetap ada ganjaran, sodako ini uang tua. Nah, pengurus tamir itu saya kisru wet. Ambil orang tuanya kereng, ambil masjid seneng. Dari masjid dikagai, nak orang tuanya orang. Nah, yang Qur'an itu orang wabil masjid di ikhsana. Sebenarnya wabil wali kainin apa? Ikhsana, wane-aneh. Masjid itu anggar kena ikhsus ujud. Kesusini api, ya uwe. Mana api nama-nama ini min asrotis? Nah, ambilnya fatwa ini tidak populer. Malah kamu, uang orang seneng siar masjid. Baru saja, serepon saja. Padahal dia ini senang siar, mereka lagi pengurus tamir. Akhirnya isin, nama cita elek, mereka pengurus lagi dek. Nah, dia ini serah pengurus, ada tarian masjid. Norak narik, kok ngeliat orang di urusan. Dia orang, ya, ya, bodoh. Iya, sepuluh dia ini senang cita api, mereka lagi pengurus tamir. Nah, seorang yang rapati, semang. Kita asli ini, kita tahu. Ini, jadi caranya ikhlas.